Selamat pagi. Hari baru telah tiba membawa sejuta peluang dan sejuta harapan. Kita kena jauhkan minda kita dari menganggap hari ini sebagai satu cabaran, tapi kita jadikan hari ini sebagai peluang kita. Mula je matahari, buka je mata, kita anggap kita mempunyai lagi satu peluang, lagi satu hari, lagi 24 jam untuk berjaya dalam hidup. Dalam setiap peluang ada kekuatan dan keberanian. Ia menanti diperlihatkan. Dia menanti kita tonjolkan. Sejauh mana kita boleh melangkah jauh ataupun setinggi mana kita boleh pergi. Di tengah-tengah rintangan dan cabaran yang mungkin timbul, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menggunakan kekuatan dan keberanian yang ada dalam diri kita untuk menempuh segala halangan. Kita semua memiliki benda ni. Macam Mariah Carey cakap, hero kan? Hero dalam lagu Hero dia. Dalam diri kita semua ada hero, keberanian dan kekuatan. Apabila kita rasa gusar, runsing, maka kita keluarkan keberanian dan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi segala cabaran yang ada, especially cabaran hari ini. Kekuatan berdiri teguh melawan rintangan apa saja. Jadi mari kita berdiri sama-sama. Kita hadapi segala rintangan yang ada, tukarkan dia menjadi satu peluang. Peluang untuk kita berjaya. Mendekatkan kita lagi, sehari lagi kepada goal kita. Tanya dalam diri kita, adakah hari ini akan mendekatkan kita kepada goal, matlamat, peranan ataupun keinginan yang meluap-luap dalam diri kita, atau ianya akan menjauhkan kita daripada goal kita. Kalau sekiranya kita tidak bergerak, maka kita menjauhkan diri daripada goal. Sebab goal sentiasa ke hadapan. Dengan keadaan inflasi, dengan keadaan life yang sentiasa get into it, kita kena sentiasa bergerak, sentiasa menuju lebih pantas daripada goal. And segala yang keraguan yang ada pada diri kita, kita kena hapuskan. Kita kena yakin bahawa hari ini adalah harinya kita mengubah nasib kita, mengubah cara kita mengorak langkah ke arah matlamat kita. Okey, segalanya bermula dengan langkah pertama kita. Apakah langkah yang boleh menjekatkan kita kepada goal kita ni? Sebagai seorang pendengar tanah, tak boleh lari. Langkah yang pertama ialah kita kena pastikan kita punya listing dan kita punya marketing is up to the pace. Kita kena pastikan listing kita ada yang top, ada yang warm, ada yang hot, dan kita convertkan yang cool menjadi warm, hot dan super seterusnya. Mesti sentiasa bergerak. Jadi kita kena mesti ada misi untuk melakukan yang terbaik. Dan bagaimana pula dengan marketing kita? Make sure marketing kita sentiasa berada di ranking yang terbaik, supaya kalau sekiranya ada pembeli yang genuine, mereka akan jumpa listing kita dulu ataupun iklan kita dulu sebelum dia jumpa yang lain. Terakhirnya ialah kita mampu mencipta daripada hari ini peluang yang boleh membawa kita ke aras yang lebih baik, level yang lebih tinggi dalam kejayaan dan kehidupan kita. Penuhi cahaya diri kita dengan cahaya harapan dan rasa percaya pada peluang yang ada pada hari ini. Terokai, tumbuh dengan jayanya dan jadikan hari ini sebagai hari yang terbaik. Semoga kita akan sama-sama maju dan meningkat dalam kejayaan dan kehidupan kita. Jumpa lagi di masa akan datang.